Ini ada pertanyaan, Kang, apa bisa untuk mencoper rambannya? Ini teman-teman, bisa. Ini ramban saya coper ya, bersama ranting-rantingnya, agar apa? Agar nanti kalau ada sisa-sisa kan, itu membuangnya enak. Kita masukkan dalam karung, kita buang lagi di pokok-pokok ramban itu kan, bisa jadi organik nih teman-teman ya. Ini sudah saya coba. Nanti ini dicampur dengan suket atau rumput hama umami. Campur. Ini teman-teman saya lihat hasilnya. Ini hasilnya teman-teman ya. Nah, hasilnya bagus sekali. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan siang hari ini ya, semoga kita semua selalu diberikan kegembiraan, diberikan kesuksesan, selalu diberikan kesehatan, serta diberikan rezeki yang melimpah, yang barokah, juga dimudahkan dalam segala urusan dan selalu berbahagia bersama orang-orang yang tercinta dan tersayang. Dan kita ada ini kegiatan ini teman-teman, membikin pakan dengan cara kita slab ya, agar apa? Agar batang-batang ini tidak terbuang dengan sia-sia teman-teman ya. Kita slab dulu dengan chopper ini teman-teman. Nah, untuk pakan, memberikan pakan kambing kita kerja ini siang, nanti untuk pakan sore hari. Dan ini rumput gama umami ya teman-teman. Gama umami itu produksi sangat besar sekali, sangat cepat untuk gama umami ya. Ini saya pakai gama umami, kita tanam banyak sekali ya ini teman-teman. Oke, gimana Anda masih bingung menentukan pilihan? Kalau kita ya, seumpama kita itu sebagai seperti saya, seperti seorang petani ya teman-teman, itu kita saya memilih untuk ternak kambing ya. Untuk teman-teman yang masih bingung, yang masih apa yang harus dilakukan ketika kita tidak ada kerjaan, ketika banyak yang longgar ya, terserah kawan-kawan bisa bikin kegiatan apa yang berpositif, atau berternak kambing, atau berternak ayam, atau berternak entok, kan bisa. Oke, teman-teman, satu hal teman-teman, berternak itu adalah sebuah proses di mana proses itu memerlukan tenaga, memerlukan biaya, memerlukan waktu dan pikiran, itu teman, juga memerlukan ketelatenan, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau kita melihat konten-konten orang-orang yang beternak itu sukses, yang menjual itu ratusan juta, itu yang kambing yang bagus-bagus, itu jangan kau telan mentah-mentah teman-teman. Karena apa? Karena kita itu lagi pemula, lagi proses teman-teman. Proses itu memerlukan ketelatenan, kan memerlukan banyak hal yang harus dipelajari. Karena proses itu ya, dari awal kita harus belajar dari nol, ketika permasalahan apa yang dilakukan, apa yang harus dikerjakan, ketika kambing, contoh karena ternak apa jatuh, kena kambing ya. Kalau kambing begini, masalah ada problem begini kan, kita harus tahu apa masalahnya, cara menanganinya, itu teman-teman ya. Dan saya mau kerja dulu, oke teman-teman ya, kita sharingnya, silahkan kalau mau sharing, silahkan mau ada kolom komentar, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, teman-teman, saya mau kerja dulu, saya slab dulu ya, oke.
Oke teman-teman, kali ini ada pertanyaan dari rekan ya. Bang, apakah chopper mesin CC1205S ini bisa untuk mencopper jerami? Ini teman-teman jerami ya. Kita cek, oke? Kita tes. Pastikan pakai ini ya untuk memasukkan. Teman-teman hasilnya ini teman-teman hasilnya oke.